Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman di CS Channel. Setelah kemarin membuat video tentang bagaimana caranya mencari uang di internet, ya di Shutterstock khususnya ya, di internet, di Shutterstock. Nah kali ini, kemarin kan baru bagaimana cara mendaftarnya dan apa sih kriterianya, kriteria foto atau desainnya yang boleh diupload di Shutterstock. Nah, sekarang saya mau memberikan contoh bagaimana membuat desain ya. Kali ini desain grafis bukan foto. Kalau foto mungkin teman-teman udah banyak yang bisa teknik moto segala macam ya, dan peralatannya mungkin lebih bagus menggunakan kamera. Nah, kalau kebetulan saya, kalau misalnya upload foto itu menggunakan handphone. Nah, pemotretannya itu menggunakan handphone Redmi Note 8 dan menggunakan fitur Google Cam. Ya, nanti kita bahas tentang Google Cam ya. Nah, sekarang kita mau bikin desain grafis background. Ya, buat teman-teman kalau misalnya ada yang menggunakan AI, silakan menggunakan AI, Adobe Illustrator, tapi kalau saya menggunakan Corel Draw. Oke. Simak ya. Oh ya. Pertama, kita ulangi. Pertama, sebelum kita membuat desain, kita atur dulu outputnya, lembar kerjanya di Corel ya, karena saya menggunakan Corel ya. Kita coba dulu ya. Nah, kalau biasanya saya di Corel itu ukurannya 4500 pixel ya, kita menggunakan pixel kali 2500 pixel. Primary color-nya RGB, rendering resolusi saya biasanya 72. Oke, siap. Oke, jadinya seperti ini ya kan. Jadinya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Ini outputnya ya. Outputnya ukuran 4500 kali 2500 pixel. Langsung kita buka. Kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita group, kita convert to curve. Nah, ya. Oke, mau ditambahin tulisan dulu enggak lah. Background, bisa gitu lah ya. Abstract. Salah terserah mau ditulis apa juga enggak masalah. Abstract. Salah. Background. Ini juga di convert proof.
ya. Oke, kalau sudah kita export. Nah, perlu teman-teman tahu ya, ini ekspornya dengan menggunakan IPS. Bukan menggunakan IPS ya, formatnya IPS. Nah, kita kalau misalnya di AI dan Corel juga ada pilihannya banyak nih. Ya, dia di convert di IPS ya. IPS JAS. Kita kasih nama BG. BG1 misal. BG1. Oke, kalau sudah export ya ke huruf JAS. Oke. Kita cek. Nah, ini BG. Coba kalau misalnya dimasukin ke Corel lagi bisa enggak? Oke, kita oke. Oh yes, bisa teman-teman ya. Bisa ya. Jadi begitu tutorialnya cara membuat desain untuk Shutterstock. Jadi yang penting itu seperti itu ya tekniknya. Bagaimana cara membuat lembar kerja untuk Shutterstock. Kalau saya biasanya sih ukuran 4500 x 2500 pixel. Nah, teman-teman kalau mau lebih besar lagi juga bisa. Cuman tidak boleh melebihi, kalau misalnya vektor itu tidak boleh kalau nggak salah 800 MB kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Coba nanti teman-teman lihat saja. Oke, jadi itu teman-teman. Tunggu tutorial tentang Shutterstock, tentang mencari uang di internet lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.